kelompok perlawanan Palestina menyatukan kekuatan menyerang posisi Israel di Palestina. Brigade Al-Quds merilis aksi gerilya menargetkan pemukim Israel dan konsentrasi pendudukan dengan rentetan serangan roket dan mortir. Keberhasilan tersebut berkat bersatunya kekuatan antara Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Ali Abu Mustafa, Brigade Ansar dan pasukan Martir Omar Al-Qasim. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.